Okay, assalamualaikum. Kembali lagi dalam Ready Begins. Kali ini berkenaan tentang perjumpaan kenderaan retro dan klasik di Manjung Teluk Batik, di mana saya terpaksa ride solo kerana kekangan kerja dan masa yang tak mengizinkan. Tapi dengan semangat setia kawan antara Skomadness semua, Skomadi Malaysia, Skomadi Ceran, Kututan, Kuturaya, Kutudengku, dan inilah dia cerita di sebalik takbirnya. Right. Masa dalam perjalanan tu, aku sampai solo tu, lepas makan, aku sorang-sorang makan, tiba-tiba tengah ride tu, tak menjelma. Macam dia orang ni pandai je bau-bau aku kan. Dekat belakang tu sergah aku. Bila dah bertegur sapa, kita terus ke Teluk Batik. Apa? Bila sampai je, kita bergambar sini. Kita kat mana, Ted? Ha? Kita kat mana ni? Kita kat Teluk Batik Manjung. Kita kat mana ni? Kat Manjung. Wow. Kita Manjung. Aduh, kabur semua. Majak. Aku rasa tiga kamera benda yang sama je. Penat pun hilang, peluk sana peluk sini, rindu pun hilang. Jom kita jalan-jalan tengok apa ada di sana. So masuk. Masuk. Okay, boleh lihat. Sampai Manjung. Okay. Kita jalan-jalan, kita cuci mata, kita layan. Berada di Chin Yu Creative. Ni tengok dia punya kereta dia, kereta custom eh. Muat untuk kau. Begitulah tawar-menawar. Yeah. Bang. Ingat kau buat nampak aku ah. Ingat aku dia. Lama-lama duk naik bunuh. Ni sekali ni. Okey, dia tu bang kau kena aku kan. Ha, bagilah lagi muas. Kawan ramai-ramai kat sini kan. Mana pemandu duduk? Tak nampak pun. Mana boleh bagi kan? Aku magic. Ada. Okey.
Stiker apa tu? Stiker RM1 ambil RM50. Stiker. Jadi RM60 semua. Yeah. Tolonglah. Tolonglah Di. Bagi Di. Bagi ni. Ha. Kau dah berapa kurun tak jumpa aku kan? Dah jumpa terus bagi free. Di gay boy, gay boy Muzair. Nang ning ning nang ning ning. Free. Bapa kena bisik tepi. Bisik tepi eh. Mana 7 tu tak tuai bang. Satu ni 30. Ni kelas stiker. Yang ni perbelanjaan abang. Banyak baju hari ni nak beli. Kalau baju lepas lepas ni tu ambil je. Tapi sebenarnya stiker. Tiga. Stiker 3. Jahat aku kan. Ni lah pilih. Saya senyap kat eh. Bang, budak ni curi bang. Ah, tak apa kita kira kat padang dengan dia. Gara-gara mencari line sampai begitu sekali. Ya betul. Macam mana aku nak lama tak jumpa bang. Ha. Jangan segan saya. Lama tak jumpa kan. Bro, bambang bayar kan. Nanti bayar kena baliklah. Ha, apa? Bayar 60, bayar 50 tak apa. Nani? Kau kena dengan aku. Kau kena dengan aku. Dia ke tu berdiri lagi. Begitu caranya. Muka tak payah ketat lah. Cuba zoom sikit muka ketat tu. Dah beli barang. Seperti yang dirancang, habis dah jalan-jalan, dah penat lelah, dah beli, dah habis duit. Tempat yang dikatakan tempat habiskan duit. Ini lubuk bang. Lubuk buang duit. Begitu dia. Begitu. Slow dia cakap kan. Kita balik ke lokasi. Komandi semua duk jaga dah kat Zurin. Jangan pergi mana, jangan pergi mana. Bermulalah dereman enjin VTEC, V-twin, V-twin turbo, kanjir turbo semua waktu malam tu, di mana terangat amat kuat berlumba. Assalamualaikum and good morning YouTube. Seperti biasa, Skomadi takkan dapat dipisahkan daripada repair dan repair dan repair. Itulah yang dipanggil kekuatan Skomadi. Dalam masa yang sama, pihak wanita pula ambil peranan. Masak tiba-tiba gil habis lah pula. Ha, kita tengok apa komen dia terhadap tuan rumah. Meh. Saya ni manusia segera. Dia bukan binatang sebab tu tak guna. Sebab dia bukan binatang yang...
Jiran, jiran. Relax. Masak rasa sedap. Tak sedap, tak tahu ya. Elangnya lah, tengah blender. Gas baru ada. Ha, gas baru ada kalau habis. Siapa sawa ni? Serius ah, api dia. Oi, ini pakai apa? Petrol. Oh, jangan bakar rumah dah. Ha. Ah, cantik. Eh, jangan dekat-dekat oh, ni sambar tu. Apa anda sedang buat ni? Kami sedang membakar arang. Membakar arang sebabkan dah pukul habis tu rumah tak nak bagi. Pesanan untuk tuan rumah? Pesanan tuan rumah, bila anda dapat geng-geng konvoi, sediakan top gas yang banyak sebab kami semua lapar. Good morning YouTube. Okey, hari ni kita masak pakai dapur api ya. Ini chef dia dapur yang api apa? Dapur arang. Arang. Maafkan saya. Saya ni tak tahu apa-apa memang ni. Saya cakap dia tak sedi. Memang masuk perut keluar. Goreng bang. Goreng. Alhamdulillah jadi memasak kita hari ni. Sebelum berkonvoi kita memasak dulu. Perut ke sisi. Perut ke sisi. Perut ke sisi. Okey, terima kasih kepada Pita Grostar kerana beri kami sijil ni. Yang di mana sijil ni khas untuk geng-geng Skubadi yang telah menghadirkan diri ke manjung klasik dan retro. Dia nanti aku frame dan hantar ke Skub Madness lah. Okey. Dapat ni free, dapat ni free, dapat ni free. So, that's all guys. Kita akan jumpa di next ride. Ipoh Mari. Baju berdua minat dengan hubungi nombor yang